keselamatan. Keselamatan kita angkat. Review ada tungku pemanggang alami dan non kolesterol. Jadi tungku pemanggang ini bisa kita gunakan untuk membakar sate, ikan, ayam dan lain-lain. Jadi aku ngedapatin produk ini ada sales yang datang ke kantor gitu, terus menawarkan produk ini, dia kalian mempraktekannya. Tuh di sini udah dijelaskan ya, tungku pemanggang alami dan non kolesterol, garansi 1 tahun. Jadi ini nih yang terbuat dari tanah kaolin. Produk UMKM Mojokerto Indonesia. Di belakangnya itu sudah tertera ya, tungku pemanggang ini sebagai bla bla bla, kalian bisa baca sendiri nanti. Nah, yang paling terpenting di sini cara membersihkannya, bagian atas yang kotor kita balik, dibakar kembali kurang lebih 5 menit. Setelah menjadi abu, bersihkan dengan sikat plastik. Tunggu dingin. Jadi tidak boleh menggunakan sabun pencuci piring ya. Dalam keadaan panas, biasa menggunakan sikat kawat juga boleh, atau kita kerik dengan pisau. Bagian stainless jika sudah hitam, gosok dengan serabut kawat atau amplas halus. Jadi tidak dicuci menggunakan sabun, deterjen, atau sabun cair pencuci piring, itu nggak boleh ya. Tuh di sini udah tertera, jangan dicuci dengan sabun dan deterjen supaya rasa alami tetap terjaga. Kita langsung unboxing ya. Wih. Jadi bentuknya itu seperti ini cuy. Dia komponennya seperti batu bata sih sekilas. Kayak genteng juga. Punya pegangan yang kuat kiri kanan. Nah, bagian belakang, jadi dia multifungsi. Bisa kita bakar di depan tadi ataupun yang bagian belakangnya. Nanti kita langsung praktekkan aja ya. A few moments later. Udah nyiapin bahan yang akan kita bakar. Sini ada bakso dan jeroan. Kalian bisa membakar sate ayam ataupun yang lainnya ya. Nah, ini jadi kita panaskan dulu ya tungku pemanggangnya. Ini kita panaskan kurang lebih 15 menit. Ini bisa dipakai dua sisi ya. Ini bagian belakangnya. Kita membakar bakso ataupun sate dan lain-lain, kita bisa langsung ke bagian permukaannya ini ya. Tapi kalau kita membakar ayam ataupun ikan, kita harus menggunakan media lagi seperti penjepit seperti itu. Kita bakar di api yang sedang, tapi permukaan ininya harus panas dulu.
karena ini baksonya sudah direbus, jadi oh no. Patah cuy. Udah matang ya. Jadi dia itu seperti kita tidak membakar apapun, hanya keluar asap-asap sedikit seperti itu. Nah, setelah matang kita angkat. Nah, yang jadi masalah ini kan di bagian satu sisi yang sudah terbakar itu menyisakan kotor seperti ini. Nah, ini tidak bisa kita cuci ya. Caranya yaitu dengan kita balikan bagian sisi yang sudah dibakar ini, kita balikan ke arah bawah ataupun kita gantiin kita bakar. Nah, gunanya itu tadi bekas pembakarannya itu langsung kebakar sama api, jadi dia menjadi seperti arang, semakin bagus. Tidak boleh kita cuci menggunakan sabun, hanya boleh kita siram menggunakan air sedikit ataupun kita sikat menggunakan sikat kawat. Tuh. Jadi dia jadi seperti ini lagi. Tuh. Ini jangan sampai kebanting, karena dia semakin sering kita bakar, dia akan semakin bagus. Selamat mencoba ya.